Assalamualaikum teman-teman. Apa lagi di channel Tiga Pikiran nih teman-teman. Sekarang kita lagi mau mulai pasar ya. Ini pasar Banjaran ternyata kalau siang itu buka. Jadi nggak tahu kapan ya. Ayo ikutin yuk. Nah kita ambil tomat-tomat jelek kayak gini tuh. Bagus sih ini tuh ya, masukin ke sini. Bekas-bekas ini cuma ngumpet gelas ini dulu. Saya bukan lagi ini. Kita ngambil yang bagus-bagus saja. Tomatnya ada wortel. Bagus ini tinggal dicuci aja ya. Yuk. Dan kenoir hurangung harga pasu namun amat santana pada jika kau tahu kita cari lagi yang lain. Oh ini banyak daun jeruk. Ini daun jeruk ya. Tuh. Ambil secukupnya aja. Kalau masaknya masak ikan, iya pakai daun jeruk ya. Nah, bagus-bagus kayak gini. Kita kan gak punya daunnya ya, tuh. Udah laus di sini sih. Udah laus. Tuh, ini yang ngepol sama ini kentang. Kentangnya jelas gitu ya. Kentang lagi. Ini banyaknya dengan timun. Tomat ini ada terong. Ada terong satu. Tapi ini yang kempes tuh, kempes kayak gini jarang dengan jarang. Nanti kita sambung lagi pas hasilnya di rumah ya. Pas kita bersihin, kita cuci ya. Ini adanya kayak gini, ini jelek sih, kayak gini ya. Tapi ini tomat busuk isinya sedikit. Ternyata ada bawang juga ya di sini. Nih. Bawang merah, terus ini ada bawang putih juga. Putih satu. Ini temennya. Ayo kita pulang ya. Udah lama juga ya kita di sini. Ini hasilnya kita bongkar di rumah. Hasilnya segini. Yuk. Ini teman-teman sekarang udah nyampe rumah. Posisi lagi di kamar mandi. Sekarang mau buka hasil mulung tadi ya. Tuh. Ini hasil mulungnya. Kita taruh di sini ya. Nah, kita tumpahin di sini tuh. Sambil dicuci wenya, diayak-ayak gitu toh. Tuh. Kita taruh di tampah. Karena tadi masuk ke dalam lubang-lubang itu, nih, hasil.
Hari ini sudah mulai puasa lagi ya, alhamdulillah. Ada sawi banyak ya, tuh sawinya tuh kan banyak banget. Ini juga sama mau dicuci dan mau sekalian dijemur. Mumpung mataharinya lagi panas ya. Di sini suaranya hilang ya. Sepertinya ini mikrofonnya yang bermasalah. Ini harus ditaruh di tempat bolong kayak gini ya, biar apa sih namanya, biar nggak busuk. Tuh, ini kotor-kotor, semuanya kotor tuh. Bawangnya, bawang putihnya banyak juga tuh. Sekarang kita nyuci sawi tadi tuh, sawi putihnya. Tuh, biar sekalian dijemur. Nih ya, mumpung panasnya lagi terik banget, kita jemur di sini sama bawangnya di. Bawangnya sebelah sini ya, mumpung panasnya lagi terik. Alhamdulillah ya, sekarang udah setengah kering cabainya tuh. Kita mau masak. Kenapa dideketin kucing, kasih kucingnya ya, kasih satu ya. Nah, sekarang kita mau numis sawi. Sama ini tempenya juga mau di dua macam. Kakak ini mau kan? Di polosan? Dikasih ini. Yang dikasih ini mah wortel. Wortel ya? Iya. Kakak suka kan? Kakak suka kan? Ini bawangnya juga tuh. Banyak. Nanti mau dijemur lagi, mumpung panas sekarang. Kita masak sawinya ya. Udah. Sekarang kita mau numis bawang ya. Nih ya, sekarang kita lagi mau bikin takjil ya. Ini agernya. Terus mau bikin es campur ya, Kak. Nih. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Soalnya ini durasinya takut kepanjangan karena tadi dari mulung ya nyampe sekarang. Terima kasih banyak ya. Jadi kalian tahu pekerjaan Tika yang sesungguhnya. Jangan kapok, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Terima kasih banyak ya. Ini buat bikin es campur sekarang.